Belut kan? Dar. Kaget ya? Kaget ya? Hai. Welcome back to Agatha dan Verlin Chan. Hari ini kita masih berkeliling membawa Agatha karena selama pandemi dia tidak pernah pergi kemana-mana. Jadi hari ini Agatha memuaskan dirinya meminta apapun yang bisa dia minta. Artinya dia kesempatan deh. Agatha, kenapa kamu nggak suka maca? Oh, Agatha sukanya rasa orang. Kalau maca nggak suka. Karena maca itu rasa daun. Oh, daun gak ada gulanya. Ada gulanya. Oh, gulanya putih. Tapi daun itu bagus loh untuk kesehatan. Daripada Agatha makan donat nih, nanti giginya busuk. Gak takut? Kenapa? Karena enak, gak takut. Terus nanti kalau udah sakit gigi, tapi giginya sakit gitu. Iya. Oh, ada rezal poni. Ih, papinya ngomong diabaikan ya. Nah, mau gak? Mau dong. Tuan. Agatha mau cuci tangan. Di sini gak ada cuci tangan. Agathanya cuci tangan di luar. Di situ dulu. Yaudah, temanin mami dulu. Yaudah, yuk temani yuk. Saya cuci tangan dulu. Pakai maskernya dong. Yuk. Gak boleh malu-malu. Ayo, come on, jalan terus. Ini tempat cuci tangan ya, sebentar, papi hidupkan dulu ya. Aduh. Sebentar ya. Oke, tangannya diangkat. Udah. Agatha mau makan apa sekarang? Donat. Agatha suka donat ya? Pantas Agatha kayak donat pipinya. Oh, Agatha tadi sudah cuci tangan. Oh, dipandang ya donatnya, dicium ya. Wah, enak sekali. Enak ya? Agatha, enak ya? Kamu nggak bagi-bagi sama papi? Makan sendiri ya? Kenapa? Kenapa? Oh, nanti dibagi sama papi. Sisa-sisa atau bagaimana? Oh, gitu ya. Gini dia, kalau sudah makan donat yang dia suka, dia nggak akan peduli orang ngomong apa. Katanya sih berbagi, yang ada nanti itu sisa-sisanya, guys. Nah, inilah dia Agatha menikmati. Itu yang rasanya. Oh, ini punya aku dibagi papi. Iya, ini papi mau kasih Agatha es krim matcha. Mau? Suka nggak? Suka. Es krim matcha. Enak loh. Lebih enak dari donat loh. Agatha suka nggak? Nggak suka. Nggak suka ya? Kenapa Agatha nggak suka? Mantep loh, ini rasa matcha loh ya. Oh, Agatha sukanya yang coklat. Matcha itu daun atau coklat? Oh, matcha itu daun atau coklat? Daun dong. Daun. Gak suka daun? Kenapa gak suka daun? Dan saatnya Agatha berkeliling-berkeliling melihat-lihat gaun-gaun kesukaannya. You guys, tetap kita lihat ya, apa yang akan dilakukan Agatha. Agatha mencoba memilih-milih gaun mana yang cocok untuk dia. Dia mencoba gaun yang berwarna kuning, guys. Dan ternyata gaun ini sangat kecil dibandingkan dengan ukuran badannya. Sehingga dia pun bingung
gaun mana sih yang paling cocok untuk Agatha? Kemudian Agatha memilih lagi gaun yang berwarna kuning dan ada birunya. Lalu, apa reaksi Agatha? Sepertinya dia bingung ya, bingung memilih gaun mana yang cocok untuk dia. Nah, dan dia mencoba lagi melihat-lihat sesuai dengan seleranya. Nih, dia pegang yang satu, dia lihat. Nah, karena ada si mbaknya, dia lari malu kali ya. Lalu, Agatha melihat apa lagi ya? Wah, ternyata Agatha belum ini ya, belum lelah untuk mencari gaun apa yang cocok buat dia. Nih, disentuh yang satu lagi. Pilih lagi, serasa mau konser aja ini bocil. Nah, apa yang mau dia lakukan kembali nih? Dia memilih satu gaun berwarna hijau dengan kombinasi warna hitam ya. Dia cocok-cocokkan. Ternyata sepertinya nggak pas ya, atau kurang di hati ya. Nah, sepertinya dia bingung kembali. Bingung, dan dia lari menunjukkan ke maminya. Ya, dia menunjukkan ke maminya karena dia ingin gaun ini sebenarnya. Sepertinya dia cocok merasa gaun ini kalau dia pakai seperti putri. Seperti putri. Putri. Agatha tetap mencoba membujuk, merayu maminya untuk membeli gaun tersebut. Ternyata maminya berhasil mengubah pikiran Agatha sehingga Agatha gagal memilih gaun kuning dengan paduan merah dan biru. Nah, apalagi nih yang dilakukan Agatha? Agatha nggak mau menyerah. Dia lirik-lirik lagi. Dia pandang-pandang lagi kayaknya nih sepertinya gaun-gaun ini ya. Sepertinya guys, dia melihat ini gaun yang berwarna kuning. Ya. Apa yang mau dia lakukan? Wah. Agatha mencocokkan ternyata gaun kuning ini kecil sekali. Dan dia kembali lagi nih dengan gaun kuning biru merah yang dia suka tadi, guys. Setelah Agatha melihat baju, kini Agatha kembali melihat mainan-mainan kesukaannya di toko-toko, khususnya tempat menjual mainan anak-anak. Nah, mari kita lihat Agatha bersama dengan Mami melirik-lirik mainan apa sih yang dia suka. Itu apa? Teleponi ya, Lego ya. Kok kamu tahu aja sih namanya? Ini krayon. Itu apa? Krayon. Krayon yang biasa dipakai Agatha kalau belajar di sekolah ya. Itu ya. Apa itu? Mainan kejutan. Apa itu? Agatha lihat mainan apa itu? Oh, mobil-mobilan. Emang Agatha main mobil-mobilan? Enggak kan? Oh, ini apa ini? Wah. Itu apa namanya? Oh, gitu ya. Papi nggak tahu itu mainan apa kan? Papi waktu kecil nggak main seperti ini. Mainnya patuk lele. Patuk lele. Iya. Permainan zaman dahulu. Wow, itu apaan sih? Oh, ada little pony-nya. Setiap ada little pony, Agatha senang banget. Itu apa? Kok Agatha tahu semua ya? Papi aja nggak tahu itu namanya apa. Cari buku apa? Oh, gitu ya.
Agatha mau masak-masak ya? Ya. Mau belajar masak ya? Ada donat. Apa itu? Geli ya? Miniatur. Harimau ya. Wow. Ya. Kamu takut ya? Apa itu? Itu mau sapi ya? Sapinya bikin bola ya? Agatha beli apa itu? Setelah Agatha melirik-lirik mainan, sekarang dia masuk ke sebuah toko yang menjual berbagai macam makanan. Beli sereal ya? Khususnya di sini banyak makanan yang Agatha sukai. Jadi hari ini Agatha benar-benar bebas deh memilih makanan apa yang dia suka. Itu buat apa? Apel ya? Apel. Kalau yang ini apa sih? Apel juga. Pir. Pir kan? Yuk. Nah, sekarang Agatha berjalan penasaran melihat ikan-ikan yang ada di ada ikan? Tempat yang ada di toko ini. Seperti itu ya guys ya. Jadi dia melihat ada banyak ikan. Ya, ada banyak ikan yang masih hidup. Kalau dan yang juga ada lele atau belut kali ya. Ini sehingga itu membuat dia penasaran guys. Ada ular atau belut? Ular atau belut? Ular. Hah? Coba lihat dekat dulu, ular atau belut sih itu? Ular atau belut? Belut ya. Coba lihat. Nah, belut. Belut kan? Agatha kaget. Kaget ya? Kaget ya? Agatha kaget. Ada little pony. Itu ada little pony. Bukan little pony. Frozen. Wah. Itu nggak enak. Itu jelly, mendingan dibuat sendiri. Hah? Agatha tahu nggak mana susu papi? Yang biasa papi beli? Oh ini ya, yang biasa papi beli ya? Emang Agatha hari ini mau beli susu? Nggak takut gendut? Kenapa nggak takut? Ini susu siapa? Susu siapa? Susu diet, ini susu. Oh itu susu diet. Kalau ini susu gendut. Yang mana susu gendut? Coklat. Oh ini susu gendut yang coklat ya. Wah itu susu apa? Susu real good, susu bantal ya kan? Susu bantal real good. Itu milky jelly ya. Waduh, Agatha banyak banget lihat susu ya. Senang di belakang kamu ada apa itu? Ada apa? Wow.
ada es krimnya. Agatha kan tadi sudah makan es krim. Ibu jeli-jeli. Jeli-jeli. Ibu, aku pengen tahu. Pengen tahu aja kan? Ibu, aku mau beli. Pengen tahu aku. Rasanya gimana? Ibu, aku pengen tahu, Mami. Aku pengen tahu rasa baru. Agatha mau belanja beras. Ayo balik. Sulit. Lihat buang nggak itu? Itu? Yuk kita lihat ya. Iya itu buah apa? Buah wortel. Kalau yang ini buah ini apa? Gambar apa? Ini gambar apa? Donald bebek ya? Iya Donald bebek. Kuek. Itu apa? Jagung. Kalau yang ini apa sih? Ini apa? Brokoli. Bukan, bunga kol. Kalau brokoli yang hijau. Ini brokoli. Halo Agatha. Halo Papi. Oke, hari ini Papi mau tahu nih, Agatha seharian di mall itu ngapain aja sih? Beli es krim. Ya, beli es krim. Es krim apa itu? Oreo. Es krim Oreo di McD ya? Iya. Oke, lalu Agatha ngapain lagi selain beli es krim? Beli crepes. Oh, beli the crepes. Iya. Oke, lalu beli apa lagi? Beli celana. Itu celananya celana untuk apa sih? Aku. Oh, untuk kamu. Lalu kemana lagi? Beli donat. Lalu apa lagi? Oh itu aja, berarti itu aja kegiatan Agatha bermain di mall ya? Hah? Beli buba. Oh beli catam. Lalu Agatha hari ini senang gak sih? Senang ya, kenapa Agatha senang? Oh senang diajak Papi Mami jalan-jalan? Iya. Ke mall gitu ya. Berarti kalau Agatha nanti udah pinter, Papi nanti sama Mami akan ajak Agatha kembali dong.